Sal, kita udah mau masuk. Kita bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, ini serem gak, Kak? Enggak. Patungnya apa ya? Kan ya? Patung semua. Patung semua. Patung semua. Assalamualaikum. Anak-anak sama mama pada semangat banget pengen masuk ke rumah hantu. Wah, pastinya seru. Yuk anak-anak, ya man. Pastinya seru. Teman-teman, kalian takut gak sih kalau di rumah hantu? Hantu apa yang kalian takutin? Komen di bawah ya. Kalau aku sih gak takut hantu. Aku lebih takut dompet kering. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, ini serem gak, Kak? Enggak. Patungnya apa ya? Kan ya? Patung semua. Patung semua. Patung semua. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, kaget. Teman-teman, sekarang kita mau masuk ke toilet hantu. Katanya lama banget, guys. Rumah hantunya panjang banget ya, panjang banget ya.
rumah hantunya ini banget ya? Lika-liku gitu ya? Ternyata rumah hantu bikin takut. Serem, walaupun cuma patung ya kak, tapi banyak jump scare-nya. Tadi ada apa aja? Sama? Enggak tahu ada apa banyak. Patung warna genderuwo. Ada pocong. Kayak kuntilanak. Kuntilanak. Genderuwo lagi makan. Tuyul. Tuyul. Terus apa lagi? Apa lagi? Hantu mobil. Sama WC horor. Tadi kita mau ngelewatin itu ya kak, buka WC-WC dulu ya. Capek ini. Sekarang kita mau lanjut permainan apa lagi nih? Ekstrim. Teriak lagi dong. Mau yang hitam kan mobil-mobilan. Yaudah, kita mau main permainan lagi ya guys. Setelah kita masuk rumah hantu. Abis main rumah hantu, kita mau berapa orang? Dua. Anak-anak sekarang pada mau main go-kart abis dari rumah hantu tuh, lihat mah. Iya. Udah bisa main sendiri sekarang. Udah bisa ngetok sendiri. Ben aja. Kita istirahat dulu ya kayak. Iya, tapi tetap hati-hati ya. Kakak, Ali, hati-hati ya. Siap, Bu. Siap. Kebut-kebutan guys, soalnya ininya sempit nanti takut jatuh, ketabrak. Betul tuh teman-teman. Ayo jalan, satu-satu pelan-pelan ya. Gimana kak? Sebenernya pas pertama masuk tuh kayak masuk terowongan langsung kayak serem. Aduh, udah selesai katanya. Seru banget guys, naik go-kart lewatin terowongan loh. Agak serem-serem dikit. Agak serem ya, soal terowongannya gelap. Jadi kita main yang lain yuk. Reality 4 dimensi. Jadi ini petualangan di bawah laut, guys. Kita pakai seatbelt dulu ya, sabuk pengaman. Nah, papa jagain di sini aja nih teman-teman. Ngeliat anak-anak sama mama lagi main virtual reality. Empat dimensi ya, Pak? Ya, empat dimensi. Nanti kita naik kapal selam. Yeah. Mulai.
few moments later. No.